jenjang waktu dari 2015 ke 2025 nih, untuk 10 tahun mendatang, apa yang akan dilakukan masyarakat ASEAN untuk 2025? Nantinya. Yang jelas bahwa kita bersyukur bahwa kita memiliki platform bersama sekarang ini dengan masyarakat ekonomi ASEAN, di mana sebenarnya tidak gampang mencapai kebersamaan ini, seperti yang saya sebutkan tadi, 48 tahun sehingga kita mencapai seperti ini, karena memerlukan penyesuaian di kiri kanan. Dan sekarang kita mencoba justru bagaimana menyesuaikan diri untuk berkembang bersama, maju bersama, sehingga kita bisa kemudian tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi di kawasan kita, tetapi pertumbuhan yang juga menyumbang kepada ekonomi dunia. Dengan tagline, mungkin saya bisa menggarisbawahi tagline ASEAN 2020, melangkah maju bersama secara tepat waktu. Ini apakah nanti bisa 10 tahun ke depan ASEAN akan lebih besar lagi, Pak, daripada tahun yang seperti ini, Pak? Itu memang adalah lagi-lagi cita-cita dari pendiri ASEAN. Yes. Cita-cita pendiri ASEAN itu adalah kita maju secara bertahap, tapi kemudian pasti dan berkesinambungan. Nah, ini sebenarnya ketika tagline-nya adalah melangkah maju bersama, itu adalah bahwa kita sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat strategis. Intinya itu tadi, kita punya kepentingan bersama untuk aman bersama, menciptakan stabilitas bersama. Terus kemudian kita perkuat dengan kesepakatan-kesepakatan, terutama dalam hal ini ada kesepakatan di bidang ekonomi misalnya, Nah, kesepakatan itu menjadi landasan buat kita. Nah, memang ini kita meskipun kita sudah baru mulai saja, tetapi sebenarnya proses integrasi itu sudah mulai jauh sebelumnya. Kita mulai dengan PTA, ASEAN PTA itu, jadi Provincial Trade Agreement, kemudian AFTA, sampai kemudian sekarang ini, itu kan tahapan. Nah, bahwa kita sudah mencapai integrasi di bidang ekonomi, ini kita harapkan justru memberikan peluang buat semua wilayah ASEAN. Sebab begini, Indonesia saja, seperti juga negara-negara ASEAN, beberapa negara ASEAN, itu kan memiliki wilayah-wilayah. Ya. Kita saja antara barat dengan timur, misalnya. Satu ekstra geografis sama Indonesia. Nah, jadi misalnya kenapa kita kembangkan Indonesia, Malaysia, Thailand? Ya. Kenapa kita kembangkan kemudian kawasan Brunei, Malaysia, Filipina, dan Indonesia? Ada BIM IAGA, ada MTGT. Itu adalah upaya-upaya kita lagi konektivitas dan pengembangan wilayah-wilayah. Nah, itu yang perlu saya pikir adalah menjadi fokus kita ke depan. Ini kan kalau saya lihat dari sini, peran Indonesia sangat luar biasa. Peran sentral Indonesia. Ya. Seperti apa sih peran Indonesia di negara ASEAN ini? Ya, yang jelas ketika kita menyebutkan dengan ASEAN Indonesia maju, gitu, terus kemudian dengan Indonesia, ASEAN semakin kuat. Itu kan seperti itu. Jadi tentu dengan geografi, dengan demografi, dengan kemajuan ekonomi, terus kemudian juga kondisi geografis kita, kita tentu memiliki peran yang sangat menentukan di dalam kemajuan ASEAN ke depan. Nah, itu kita harus menjadi lagi-lagi, mau tidak mau harus menjadi salah satu faktor yang menentukan di dalam kemajuan ASEAN bersama. Bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari konstitusi kita. Konstitusi kita antara lain menyebutkan bahwa kita ingin menciptakan ketertiban dunia di dalam kawasan ini, ya, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kesejahteraan ini yang ingin kita kembangkan. Jadi justru kita menggunakan ASEAN antara lain adalah untuk ikut berkontribusi bagi ketertiban dunia itu tadi.
Hebat berarti juga. Ya. Wah, peran Indonesia sangat sangat luar biasa. Dalam artian kalau saya boleh menyimpulkan, Indonesia bisa jadi barometer ASEAN nggak sih, Pak? Mestinya. Mestinya begitu. Hmm. Karena begini, Indonesia juga kita harus maklumi dibandingkan misalnya dari sisi kemodernan. Tingkat kemodernan Indonesia dengan Singapura berbeda. Ya. Tapi pada saat yang sama, kemudian dengan teman-teman kita di Indochina juga berbeda. Nah, ya ini kita tuh semacam apa penyeimbang. Sekaligus pendorong, karena kita paling besar, jadi sekaligus sebab kita lagi-lagi kita juga tidak berpikir tentang diri Indonesia sendiri. Kita berpikir kemajuan bersama. Jadi 10 negara tadi harus maju bersama. Iya, maju bersama, kira-kira begitu. Pak, pesan untuk masyarakat Indonesia, khususnya nih 10 tahun ke depan, 2025, kita menghadapi tantangan bersama. Pesan Anda nggak, Pak, untuk masyarakat Indonesia? Saya kembali kepada dua pokok kunci itu tadi. Pertama adalah, mari kita membuka diri karena ini masyarakat semakin terbuka dengan teknologi informasi dan komunikasi, seakan-akan sekarang borderless. Itu. Yeah. Kita bisa punya teman di mana-mana, punya counterpart di mana-mana, bahkan dengan orang yang tidak pernah kita temui. Kira-kira begitu. Itu artinya sekarang ini globalisasi adalah sesuatu yang sebuah keniscayaan. Artinya kita harus memiliki mindset masyarakat yang terbuka. Yang kedua adalah mari kita tingkatkan kapasitas kita. Semakin besar kapasitas kita, semakin besar juga kontribusi kita. Nah, jadi itu kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi.